Oke bro, selamat siang nih, kebetulan siang nih. Gua lagi ada di salah satu mall, yaitu di Gandaria City. Mau ngajak Virya ke mana yang? Apa? Super, super apa? Kita mau ke apa tuh ya? Lagi viral katanya di Gandaria City. Bagus buat anak-anak. Namanya itu adalah Team Lab for Future Park. Seperti apa? Yuk kita lihat keseruannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya di YouTube Nagatara Channel. Hai guys, jadi hari ini aku udah mau ke. Ayo, ada yang tahu nggak, komen di bawah ya. Aku katanya 10 menit lagi ya guys. Jadi kita buru-buru naik. Terus naik lagi guys. Terus. Oke guys, pokoknya ikutin terus ya channel ya. Nagatara Channel. Bye. Jadi tempat yang tadi adalah buat registrasi atau kita beli tiketnya bro. Nanti tiketnya itu akan dikirim melalui email kalian masing-masing. Nah harga persatuannya kalau weekdays itu sekitar 260 per orang. Kalau weekend sekitar 230-an kali kalau nggak salah boleh. Nanti gua capturein di video ya. Mereka bekerja sama juga dengan salah satu bank, yaitu Bank BCA. Jadi di situ ada promo dia gitu. Dan nanti anak-anak kayaknya dituntut untuk berkreasi yang baik di sana gitu. Nah nanti gue harus ke lantai 2 untuk masuk ikutin show-nya. Permainan itu 1 jam setengah ya. Jadi kayaknya menarik buat viral nanti, ya nggak viral? Udah gak sabaran? Ya, tadi ayo buru. Ya udah nanti kita lihat seperti apa sih keseruan Team Lake Future Park di Gandaria City. Oke bro, ini tempatnya buat nanti kita main di lantai 3 kalau nggak salah tadi bilang. Itu yang udah nggak sabaran. Hai guys, jadi hari ini aku udah mau masuk ya guys. Kita ngantri dulu untuk masuknya. Kita akan masuk jam berapa ya? Jam 1. Gak sabar nih Virya nih. Tadi scan dulu sama mbaknya. Makasih mbak. Kita ngantri dulu bro. Banyak banget bro. Mbak, jadi ini ceritanya dibukanya baru ya? Bulan apa? 20 Juni, berarti baru berapa bulan tuh? Hampir 2 bulan ya. Tapi udah rame ya? Oke, terima kasih ya. Tuh, kita ngantri. Nanti akan kayak begini ya. Kenapa mbak? Dia harus diapain? Disentuh. Ya apanya yang disentuh? Binatang ya, kalau misalkan binatang disentuh. Hah? Nanti bunganya akan rontok pemekaran. Oh gitu. Suara sama nengok ke kita. Oh gitu. Jadi harus disentuh di binatang. Oh iya, rontok ya bunganya ya. Iya. Bagus bro.
Keren. Binatang apa ini ya? Hah? Banteng ya? Kambing? Sapi? Oke, kita jalan lagi bro, menikmati lepak. Jadi nanti nih ngapain kita mbak di sini nih pada ngerekam? Kita bisa mewarnai nanti gambarnya di scan di sebelah sini, gambarnya langsung keluar di depan. Oh nanti gambarnya akan keluar seperti gambar yang tadi kita lihat ya? Iya. Jadi semua layar depan ini dari hasil keluaran. Ini sebenarnya apa sih mbak? Permainan Sina? Apa laser atau apa? Ini itu permainan, bukan permainan sih sebenarnya. Ini kita instalasi art, jadi kita bisa berinteraksi sama art kita sendiri. Kayak kita bisa mewarnai, nanti kita bisa touch hewannya atau enggak, kita bisa touch wallnya, nanti akan ada bola yang bulu atau bola yang main bulu. Ini lagi mau dicetak bro, biar bisa keluar dalam lantainya. Jadi tugas kita harus menggambar bro. Gambar ini diwarnain, udah ada macam-macamnya, mau pilih bunga, binatang, apa terserah, pokoknya ada di situ. Sini nih. Tuh. Nah, tugas kalian harus mewarnai. Nanti begitu yang sudah diwarnain akan di-scan di situ tuh. Situ nanti akan keluar di lantai ataupun di dinding-dinding gambar yang udah kita warnain. Begitu bro, yuk kita sekarang gambar. Kadalnya ada namanya bro, tuh namanya raga. Kadal, emang raga kadal nih. Oke, kita scan. Namanya raga nih, mana nih kadalnya? Kita cari kadalnya namanya raga. Bukan nih, bukan kadal saya nih. Ini toke ya? Kadal. Kadal. Ini kadalnya namanya raga, jadi gagal di scan nih. Scan lagi nih. Ini gambarnya boleh dibawa pulang? Oh boleh dibawa pulang, siap. Ya kita cari. Tuh kadal raga tuh. Tuh, ini kadalku bro. Tuh kadalku namanya tuh, tuh raga tuh. Ya, tuh raga tuh. Raga, kadal raga lagi jalan. Ya awas ah, hilang lagi deh tuh kadal gue. Mana tuh kadal gue? Hilang lagi ini deh. Tuh bro, ya. Tuh buntutnya tuh bro, raga tuh namanya bro. Kadal. Kita masuk. Nah, bola di atas ini kita bisa mainin. Hah? Kalau kita sentuh bola yang di atas ini dia akan berubah warna semuanya. Oh, kalau disentuh bolanya kan berubah warna. Berubah warna. Oke. Seperti ini contohnya. Ini ya, akan dicontohin, bro. Oh, berubah warna kalau disentuh. Tuh. Kalau kita enggak nyampe, kita bisa menggunakan bolanya. Oke. Tapi jangan dilempar ya. Enggak boleh dilempar. Oh iya siap, makasih kakak. Ayo ya main. Jadi kalau disentuh dia akan berubah warnanya bro. Kalau gak nyampe bro, silakan pakai bola lain untuk didorong supaya berubah warnanya. Gak boleh dinaikin, gak boleh ditendang, dan gak boleh lari. Hup. Gak nyampe dia. Saatnya berubah warna, bolanya di atas. Hop.
pakai sketch aquarium. Jadi kita akan mewarnai gambar makhluk laut, habis itu di scan, langsung amati gambarnya seperti yang tadi ya. Jadi nanti akan hidup gambarnya. Yuk kita masuk ke dalam, bro. Walah. Wah, cakep. Wow, keren. Mas, jadi ini kita gambar lagi. Kita gambar lagi, tapi sekarang di fisika. Oke. Gambarnya sudah ada, ditentuin ya. Kita tinggal warnain lagi ya. Berarti seperti tadi yang binatang atau ya, bunga ya. Nanti kalau tadi kita ribet nyarinya, ya, kalau di sini ya ada di sini aja ya. Oke, kita gambarin lagi ya. Makasih mas. Kura-kura aku akan warna biru bro, jadi biar gampang terlihat biru ya. Viral cumi ya. Apa tuh? Ubur-ubur. Aduh, payah nih ayahnya nih. Ya udah kita mewarnai dulu ya bro, biar nanti bisa ada di situ tuh. Jadi kita nggak repot, kalau yang tadi kan agak repot nyarinya ya, karena nyampur. Kalau di sini cukup di sini aja tampilannya. Oke, penyu aku udah jadi, namanya Raga. Kita scan ke situ tuh pemainnya. Ya nanti bisa keluar ke akuariumnya. Kita kasih makan dulu. Kita kasih makan. Kasih makan dulu, kasih makan dulu. Eh punya Raga tuh. Raga lagi terbang, lagi ngambang. Oh dia makan. Bro Raga, Raga penyu Raga. Jelas banget ini punya aku nih. Hi, penyunya Raga. Raga. Oke, sekarang kita ke sliding through the fruit fields. Nah, ini wahana berikutnya adalah kita meluncur di lereng terus mengenai bola-bola. Wah, pokoknya seru nih. Yuk kita cobain ya. Buka sepatu dulu, bro. Jangan lupa kalau main di sini harus bawa kos kaki. Oh, jadi kita akan turun dari atas sana ke bawah dengan gambar-gambar yang menarik dan seru. Oke, kita mencoba sliding. Pegangan dan dorong, bro. Iya. Oke okay, bro, selesai sudah keseruan gue di Team Lab Future Park di Gandaria City. Jangan kemana-mana, tetap di vlog-vlog gue lainnya nanti di berikutnya di Ragatara. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you bro, adios amigos.